Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ketemu lagi dengan kuliah luar biasa bersama Mr. TM dengan metodologi metafisika tasawuf eksakta ilmiah, bertempat di kampus Taklim Ma'rifat Gresik Balong Panggang. Judul yang kita angkat kali ini adalah strategi dakwahnya Taklim Ma'rifat. Alhamdulillah, perkembangan dakwah kami luar biasa. Mungkin baru kami ya yang menerangkan metodologi Ma'rifatullah secara gamblang, terbuka, ilmiah di publik. Lainnya belum ada yang berani. Nah, karena sangat ilmiah, walaupun bagi kebanyakan orang ini pahit, tapi nggak bisa dibantah orang. Walaupun seolah kami ini kasar kata-katanya, dianggaplah aliran sesat karena nggak sama dan pandangannya aneh. Tapi kenapa kami tidak ditangkap ya? Kami tidak diprotes, kami tidak diganggu masalah uraian-uraian ilmiah. Inilah ya, kedudukan ilmu yang mutlak itu akan tahan uji, tahan sorot, tahan penilaian, tahan analisa. Walaupun pedas, kami sampaikan berdasar data ya. Jadi agama sudah sangat rusak jauh ya. Bahkan orang-orang sekarang tidak tahu bahwasanya ada namanya rukun Islam dan rukun iman. Yang rukun itu adalah syarat dasar, pondasi. Soko guru, bahwasanya jika pondasimu kuat, syarat rukun berlaku, maka sistem agama itu baru terjadi. Dakwah kami cepat membesar ya, sekarang telah menjangkau di 73 kota di seluruh Indonesia. Dan jangan kaget, disebarkan lewat medsos ya, mulai YouTube, Facebook, WhatsApp, TikTok, Snap video, baik berupa video, uraian, kalimat bergambar dan lain-lain. Dan ini berbeda ya dengan agama zaman orang lain. Ini sama sekali bukan tentang teori. Kalau kau kesini wajib dengan baiat, yaitu kau masuk ke dimensi roh, masuk ke akhiratmu. Jadi gak bertele-tele dengan pengetahuan, kau harus baiat. Awalnya dianggap sesat ya, tapi karena banyak orang yang membuktikan, mengalami, maka banyak orang yang ikut membantu menyebarluaskan uraian-uraian Taklim Ma'rifat. Bukan teori, bukan keyakinan atau pengetahuan, bukan ya. Mereka ini mengalami sebagaimana persis apa yang disampaikan oleh Mr. TM dengan uraian-uraiannya. Mereka membuktikan, maka mereka membenarkan
dan akan bantu menyebarluaskan uraian-uraian ini. Dan karena metodologi ini sudah kami terangkan gamblang, maka strategi kami sekarang agak berbeda. Kami sekarang tidak menerima murid lagi. Nah, kemarin kan ada menerima dengan bayar dan sebagainya. Sekarang orang bayar berapapun kami nggak mau. Dan strategi ke depan kami akan bikin pengajian terbuka tentang metodologi agama. Yang itu jamaahnya untuk umum ya, tapi berupa pengajian. Kami akan membuat sistem di masing-masing wilayah akan membuka pengajian umum bulanan yang pembicaranya adalah saya. Saya menerangkan yang enggak cuma di medsos ya, tapi sudah menjangkau tatap muka dengan banyak manusia. Buktinya bahwa ini ilmu yang enggak bisa dibantah orang ya. Banyak yang marah ya, banyak yang ngamuk, banyak orang anggap ini sesat, bid'ah, kafir dan sebagainya. Tapi sejauh ini kan enggak ada masalah sama sekali. Yang nyinyir banyak, tapi kan enggak bisa menerangkan atau menjelaskan ya, salah saya di mana dan yang benar bagaimana, enggak ada yang ngerti. Syahadat sudah enggak ada yang tahu ya, apa yang kau saksikan dalam syahadat, enggak ada yang ngerti. Demikian juga sholat, apa yang kau ingat dalam sholatmu sudah enggak ada yang ngerti. Bagaimana caramu menembus akhirat, enggak ada yang ngerti. Pada perintah Nabi suruh masuk akhirat, udkhulu fisilmi kafah, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh jasmani rohani. Di alamnya jasmani ya dunia, di alamnya akhirat, alamnya roh kan, rohani kan akhirat. Nah semua orang enggak ada yang ngerti cara masuk akhirat, berarti sudah rusak semuanya. Dan itu hanya kau dapatkan di kampus Alim Ma'rifat. Kemudian seperti biasanya kami enggak melayani tanya jawab ya. Semua telepon yang masuk akan kami tolak. Demikian yang layak-layak akan kami tolak ya. Sengaja kami akan benturkan pemahamanmu dengan narasi yang dibangun oleh ulama-ulama sesat lagi menyesatkan. Silakan kau cari apakah ada kau temukan metodologi agama seperti ini. Gak akan ada kau temukan ya. Sangat jauh dari ilmiah ya. Banyak yang berdasarkan praktek halusinasi, fata morgana, hayalita. Banyak yang palsu ya. Sekarang parameter agama telah kami urai sehingga manusia akan cerdas mana yang asli, mana yang palsu, mana yang bohongan, mana yang tidak. Jadi ke depan di mana-mana kami akan bikin pengajian terbuka ya di publik. Pengajiannya beda dengan orang lain, tidak membahas teori tapi hanya membahas metodologi. Tapi ingat, siapa yang tidak kenal Allah di dunia enggak akan kenal Allah di akhirat. Siapa yang enggak tahu, enggak kenal Allah yang kau sembah dalam sholatmu, maka sholatmu semuanya akan kau kerjakan dengan kesia-siaan. Jadi musuh kami memang banyak ya yang musuh, tapi kami terang benderang di publik. Kalau salah pasti datang ke polisi. Kalau ini aliran sesat pasti sudah dari kemarin-kemarin sudah dipermasalahkan MUI ataupun urusan keagamaan ya. Inilah metodologi makrifat yang ilmiah, terang benderang dan praktek ya, bukan hanya teori. Ilmu teori nggak akan bisa kau bawa praktek ya, membuktikan nggak bisa, karena membuktikan agama harus masuk akhirat. Kau harus cari guru yang bisa mengantarkanmu menembus akhirat. Dan itu gak mungkin bisa kau dapatkan di asal-asalan guru. Jadi
Inilah kenapa dakwah kami terbuka di publik ya, dar dedor ya, tanpa terdengar-dengar, tapi nggak bisa dibantah siapapun ya. Kami akan door to door di masjid, musola, langgar. Kami akan cuci otak semua orang dengan uran-uran ilmiah. Kami akan tugaskan agen-agen Talim Ma'rifat untuk dakwah ya, termasuk juga tim kreator untuk membuat materi-materi yang bisa disebarluaskan di mana-mana. Kami nggak pernah takut karena kami nggak punya musuh ya. Mana musuh kami, semuanya nggak ada yang bisa membantah ya. Berat tapi harus kami kerjakan karena ini amanah di akhir zaman ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami tidak menerima murid lagi, tapi propaganda ini kami teruskan berulang-ulang terus menerus. Cuci otak kalian dari dogma. Agama bukan cerita, tapi agama adalah hakul yakin kau alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.